Pegangnya seperti ini, pas mentok kayu kita pasti ke teman yang sebelahnya. Mentok. Atau ke muka kita. Jadi dayung tetap dipegang seperti ini. Apa-apa dayung? Dayung maju. Dayung maju itu dari depan tarik ke belakang. Satu. Dua. Tiga. Stop. Dayung diangkat di atas pantai aja. Apa-apa stop, jangan sekali-kali dayung kita dicelupin ke air. Kenapa? Karena bisa merubah manuver kalau kita. Jadi tetap diangkat. Mundur, mundur dari belakang tinggal dorong ke depan. Satu, dua, tiga. Biar badan kita nggak sakit, nggak kaki badannya digerakin. Dengan aturan badan, digoyang. Oke. Okay.